Dah. Nah, ayo. Guys, Duren Petruk, guys. Belum kita ini ya. Kita siap-siap, kita black. Kita black. Kita black, guys. Wah, mantap, guys. Hajar lagi, Neng. Hajar. Jangan ragu-ragu, makan aja. Gua enggak berani makan. Nyata lo. Itu dulu dong masuk situ. Nah, udah itu. Ayo. Gimana rasanya, Bu? Manis. Jangan ketawa, tenang aja. Manis. Hei, Bo. Nih bos kita. Namanya Budi, ya kan? Nah, ini dia. Cobain dulu Bang Rudi. Nah, ini Bang Rudi kita juga. Gimana rasanya? Mantap. Teksturnya lembut. Ayo. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Bu Budi juga. Enak ya. Kurang. Teksturnya lembut ya. Isinya bermanfaat ya, guys. Direbus buat imun tinggi banget. Proteinnya banget. Ayo makan. Udah, bumbung ada. Hajar. Nci. Ncinya. Ini. Ayo, Bu. Bumbung ada. Bu. Udah. Masih. Masih di belah itu, masih bisa. Udah bawa ke depan. Udah, Bu. Hajar. Ya, ini lembut banget, guys. Masih ada, guys. Kita belah lagi. Kita belek lagi, guys. Wih, mantep, guys. Kita buang kulitnya. Bos. Ayo. Ayo, Bos Budi. Jangan ragu-ragu. Hajar. Ayo, Bang Rudi. Kulitnya lembut. Mantap. Mantap lagi, Neng. Oh, udah. Masih ada. Satu, guys, masih ada, guys. Bos, habisin, Bos. Hajar, Bos. Masih banyak, Bos. Masih banyak. Lagi. Udah. Itu tinggal berapa biji itu? Udah. Nah, biarin Bos Budi. Nah, Bos Budi, Bos Budi. Tapi jangan dimakan kulitnya ya, Bos Budi. Aku sisain ya. Maksudnya? Sisain kulitnya ntar bawa pulang. Untuk? Buat nakutin nyamuk. Bisa juga kulitnya dimanfaatin, taruh di kolong tempat tidur pun bisa. Bisa ngusir nyamuk. Itu bermanfaat, ngilangin tembila di kolong tinggi, tidur. Ini atau yang ada dibilang manfaatnya, guys. Kalau kita di tempat tidur banyak tembila, atau kalau bahasa kasarnya bangsat, taruh aja di kolongnya. Itu dia akan mabok nanti tumbilannya. Enggak, taruh aja, guys, kalau itu, guys. Oke, okay? Ini manfaat juga nih. Ya. Tumbilnya sini dulu.